sore kalau kesini. Begini ya. Halo guys. Babetkan HP-nya. Oke Mamang, balik lagi dengan gue Aldia Prensa di channel Noob Crash Nuansa bersama kreator sahabat. Oke, jadi maaf openingnya suara aja kayak gini. Soalnya video saat openingnya kehapus gitu, gak tahu hilang. Jadi openingnya kayak gini aja. Jadi sekarang gue mau bikin vlog ya. Jadi gue mau ke Pantai Cirewang, Kabupaten Subang ya, yang ada di Pamanukan. Jadi pokoknya saksikanlah keseruannya, oke? Let's go! Jadi kita udah sampai dermaganya ya. Gua kesorean di sininya gitu. Jadi udah sepi gitu, nggak ada siapa-siapa. Jadi kita tuh di sini jalan gitu ke apa? Tuh kayak gini ke hutan mangrove ya. Terus tadi juga di sini banyak ikan layar gitu. Pokoknya nanti gua liatin. Jadi kita tuh jalan di atas apa ya? Jalan kayak gini. Tuh banyak ikan tuh. Enggak kelihatan,
banyak ikan berlayar gitu. Apa sih namanya? Ikan tapi kayak kadal gitu. Oh. Kita berjalan melewati hutan bakau. Jadi kalau kesini, kalau bawa anak kecil harus agak hati-hati ya. Di sana tuh, oh, suara ombaknya tuh lumayan kenceng gitu. Kata si bapaknya juga, tuh. Tuh, kelihatan gak sih? Tuh. Mana sih ikan? Jadi kata si bapaknya itu biasanya ramai kalau kita nggak ke sorean, kita berhubung ke sorean gitu. Jadi ya tinggal kita doang di sini. Oke, Omang. Jadi sekarang kita udah sampai ya. Tuh. Jadi kita ada di pantainya. Ombaknya cukup besar gitu. Tuh di sana juga banyak kapal-kapal. Pada nggak kelihatan sih, kecil ya. Anginnya enak, dingin. Oke, Omang. Jadi kita udah sampai pantainya gitu. Kita lihat satu dua tiga, asik, kita mantai. Tuh, jadi untuk apa namanya, ombaknya lumayan deras ya. Gile. Kita ini di tengah-tengah pulau gitu ya. Tuh. Di sini juga banyak cangkang kerang gitu tuh. Tuh seperti ini. Oke, Omang, jadi sekarang gua lagi ada di apa ya, pokoknya inilah, gua tidak tahu. Wah, lihat, mantep. Jadi kesana tuh ke lautnya gitu ya, terus gua kesana tuh kayak ya kayak gitulah. Pokoknya kita nikmatin aja. Tuh. Mantap pokoknya. Oke, yuk kita coba telusurin ke sana ya. Duh, capek gua abis lari-larian. Kita ke sini. Kita ke pantai. Tuh, di sana banyak kapal gitu. Kita cobain dulu airnya. Hih. Tuh. Tuh. Gua enggak berani ke sana. Kita di pinggirannya aja. Tuh. Mantep, Mamang. Jadi ini serasa apa ya, pulau kita sendiri gitu. Soalnya di sini nggak ada siapa-siapa. Jadi ini tuh kayak punya gua gitu. Padahal mah enggak. Gua mau punya apa tuh? Mantap. Ini rambut gua harus potong tapi janganlah. Nanti gimana? Wih, ada ini. Ada apa? Kayak kepiting. Wah. Tadi ada kepiting. Masuk ke sini, masuk. Kepitingnya masuk. Tuh. Kita cari lagi. Kita cari kepiting.
Jadi ini tuh lubangnya kepiting gitu, banyak. Mantep. Oh, ada kasur juga tuh di sana. Tuh kasur. Gua takut lah. Kita balik lagi aja. Ini banyak. Gua pakai celana ini anjir. Lepis tuh. Sudah sekian lama gua enggak mantai. Sekarang gua mantai lagi. Emang angin mulai berhembus gitu. Jadi gua tuh kesininya ke sorean gitu. Jadi kita cuma berdua di sini. Jadi kita juga nggak bakal lama-lama di sini karena kita udah janji ke si amang-amangnya. Cuma ngambil gambar doang. Soalnya tadi gua berangkat jam berapa? Terus perjalanannya juga mantep. Jadi kalau bawa mobil ya kayaknya nggak bisa sih, kalau buat mobil ceper-ceper gitu ya kayaknya nggak bakal ini, soalnya banyak genangan air terus agak becek gitu. Pokoknya main enak lah kalau mau santai di sini, healing gitu kalau kata anak zaman sekarang mah, healing. Oke Mamang, jadi sekarang kita mau lanjut pulang ya. Topik gua miring-miring gini, bawa angin. Kita langsung lanjut pulang aja karena si Mangnya nungguin gitu, kasihan. Ini udah sore juga, ayo let's go, kita pulang. Jadi, jangan terlalu sore kalau kesini karena kayak gini jalannya. Bawahnya kayak gini. Kita pulang. Ini di kamera mah apa? Masih kayak masih terang gitu. Padahal di sini mah udah agak gelap. Gue gak lupa bawa tas aja, gue cuma bawa selempang doang karena kesininya juga apa dadakan gitu karena penasaran. Guys, ketemu lagi guys. pengembara kepiting guys. Jangan lupa ya di tekan tombol subscribe-nya. Sama tekan lonceng. Dan babetkan HP-nya. Kepiting. Kepiting apa, Pak? Jadi kalau di sini tuh tenang gitu airnya.
itu hutan mangrove. Mangrove apa apa sih? Gua lupa terus anjir. Tapi kalau di sana kan ombaknya deras gitu. Kalau di sini mah enak, tenang. Oke, kita pulang. Kemana sih? Bentar bang. Dong, berat. Oh.